Bukan omong kosong, Indonesia kuasai dunia melebihi Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar Anda yang menonton video ini? Saya mengharapkan dan mendoakan agar Anda sentiasa berada di dalam kerahmatan dan juga keridaan Allah SWT. Dan kepada Anda yang baru datang ke channel ini, selamat datang saya ucapkan. Dan tidak lupa juga guys, kepada Anda yang sudah subscribe channel ini, Tengkuruk Channel ini ya, selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun, dan salam persaudaraan daripada saya untuk Anda semua, walau di mana juga Anda berada guys. Jadi kepada Anda yang baru ke channel ini channel adalah berbentuk video reaction. Jadi pada kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik guys, yaitu bukan omong kosong, Indonesia kuasai dunia melebihi Amerika Syarikat. Masya Allah guys, apa yang telah berlaku nih guys, sehingga menguasai dunia? Sebab kalau dibandingkan dengan Amerika Syarikat ini, kalau dari segi kemiliterannya guys, Amerika ini nomor satu guys di dunia. Tapi mungkin ada di sebalik yang kita tidak tahu tentang Indonesia ini. Jom kita reaction video ini dan kita tengok apa yang telah berlaku. Dan untuk makluman Anda, video ini saya tengok daripada channel khusus militer. Jadi Anda bolehlah juga subscribe channel khusus militer untuk sokong juga dia punya channel, karena banyak info-info yang menarik di channelnya nih. Jadi guys, sebelum kita lanjut kepada reaction, kepada Anda yang belum lagi subscribe Tengkuruk Channel, bolehlah Anda tekan sekali butang subscribe. Langsung kita pergi react video ini sama-sama. So, jom kita saksikan video ini guys. Oh, bukan omong kosong, Indonesia kuasai dunia melebihi Amerika nih. Saya mau tahu juga nih guys, apa benda yang telah berlaku nih. Wow, roket apa nih? Arhan gak nih? Halo pasukan barbar yang tidak suka berdamai. Halo, halo. Pastinya negara kuat. Ngomong-ngomong soal negara kuat, negara kuat dan disegani tentu menjadi cita-cita seluruh negara di muka bumi ini. Ini macam ulang sebab tahun. Dengan kekuatan tersebut, negara bisa memberi pengaruh pada ketertiban dunia atau setidaknya ditakuti oleh negara-negara lain. Inilah sebenarnya. Seperti Korea kekuatan Utara itu, yang walaupun menutup diri dan terkurung oleh para tetangga di kawasan, negara Korea ini tetap disegani karena memiliki kekuatan militer yang tidak kecil. Pun juga dengan negara Iran no? yang mampu ditakuti sekalipun beberapa negara besar seperti Amerika hendak menghancurkan pengaruh negeri para mullah tersebut di kawasan. Sudah 75 tahun Republik Indonesia merdeka. Pemimpin negara silih berganti, hingga hari ini sudah ada 7 kepala negara yang memimpin Indonesia. Saat ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ini yang sekarang kan Presiden Joko ini. Setiap kepala negara yang pernah memimpin Indonesia tentu mempunyai visi menjadikan negeri Indonesia ini menjadi negara yang kuat dan disegani oleh negara lain. Benar sekali. Di era kepemimpinan Soekarno, Indonesia disegani atas semangat yang memerdekakan Indonesia dari penjajahan dan komitmen menentang segala bentuk perjanjian di muka bumi. Soekarno. Di era kepemimpinan Soeharto, Indonesia disegani karena sempat sukses melakukan swasembada pangan. Nah, sejak zaman penjajahan, Indonesia memang sudah terkenal dengan kemampuan militernya, mulai dari peralatan sistem persenjataan atau alutsista modern dan nih, terkenal serta pasukan khususnya Kopassus yang melegenda. Ini semua adalah hasil jerih payah dan kerja keras dari para pendahulu. Betul. Berkat jasa beliaulah Indonesia terkenal di kancah dunia, terutama dari segi kekuatan militer Indonesia yang kala itu dianggap sangat kuat, penuh misteri, dan sulit untuk diprediksi. Dahulu Indonesia merupakan negara yang paling disegani bahkan ditakuti oleh beberapa negara, termasuk negara Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, kekuatan militer Indonesia sempat menjadi yang terkuat di wilayah bumi bagian selatan.
Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia bisa menjadi negara terkuat atau menjadi negara superpower di belahan bumi seperti negara Amerika? Tahun 1960 ya, terkuat di dunia. Oh, saya belum lahir lagi di masa ini, guys. Simak video ini. Okay. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, mengakibatkan terjadinya berbagai macam perubahan yang menyangkut segala aspek aktivitas kehidupan manusia. Oh, okay. Amerika Serikat adalah salah satu negara pemenang Perang Dunia Kedua. Dia banyak senjata, guys. Dan Amerika, pemodal kuat, tampil membantu negara-negara yang rusak akibat perang. Bahkan sampai saat ini, Amerika masih menjadi negara adikuasa yang dipandang seluruh dunia. Meski begitu, beberapa negara adikuasa. Guys, apa itu adikuasa, guys? Saya banyak kali sudah dengar perkataan itu, belum lagi tahu dia punya maksud, guys. Adikuasa. Nanti kamu komen di bawah. Seperti Indonesia, sebenarnya Presiden telah memiliki Bapak modal Jokowi untuk menjadi negara besar yang tidak kalah dengan Amerika. Nah, Indonesia sebenarnya bisa memperluas pengaruhnya dan menggantikannya Amerika sebagai negara terkuat di dunia. Indonesia pernah menduduki peringkat ke-12 sebagai kekuatan militer terkuat di dunia. Untuk di Asia Tenggara sendiri, Indonesia yang tadi itu yang saya bilang tahun berapa tuh, rupanya pada tahun 1960 negara Indonesia mendapat kekuatan militernya tempat ke-12, ranking 12. Oh, itu pula. Saya cari-cari itu tahun bila sebelum-sebelum ini. Rupanya tahun 1960, nomor 12 ya di dunia, guys. Saya adalah superstar. Tidak ada kekuatan militer yang menandinginya. Oh, memanglah kalau Asia Tenggara. Sekarang kita berandai-andai. Jika saja dana untuk militer semakin dibesar lagi, ya kan? Dan tidak ada yang namanya korupsi di bangsa Indonesia, maka bisa jadi peringkat ini akan naik, bahkan mengungguli Jepang serta India. Saat ini masuk ke dalam top 10 militer terkuat di dunia. Bahkan Indonesia bisa menjadi negara adikuasa, ya kan? Nah, Indonesia tahu bahwa kepentingan strategisnya di wilayah Asia Tenggara meningkat seiring dengan ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut. Negara Kepulauan Indonesia menjadi semacam temeng antara Samudra Pasifik dan Hindia. Hal ini membuatnya menjadi negara pembatas yang kuat antara dua wilayah besar di dunia. Semua negara superpower saat ini menyadari bahwa Indonesia berada di posisi yang strategis dan mungkin akan berniat untuk menjalin hubungan, melakukan investasi besar-besaran untuk perkembangannya sementara itu. Kekuatan militer Indonesia juga telah meningkat secara signifikan. Nah, Indonesia juga sering berurusan dengan upaya pemberontakan. Indonesia memiliki pasukan unit khusus paling efektif di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekuatan militer yang bisa dibilang kuat karena kekuatan Indonesia berada di posisi 16 terkuat di dunia 16. Saat ini. Dulu kan pernah Indonesia terkuat nomor 12 di sekarang 16 ya, guys. Jerman di atasnya, di bawahnya Saudi Arabia. Wow. Arab Saudi pun di bawah lagi, guys. Pengeluar minyak tuh. Oke. Okay. Di dunia, bos. Nah, Indonesia akan memiliki pondasi kuat untuk menjadi negara yang hebat dan kuat di masa depan. Karena Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kaya akan sumber daya alamnya. Itulah pernyataan yang sedikit menguatkan bahwa negara tercinta Indonesia ini layak menjadi negara adidaya sejajar dengan Amerika. Kemudian bila dijabarkan dalam artian apa yang dimiliki oleh Indonesia, akan tidak hanya menjadi sebuah mimpi belaka. Apa dia punya dimiliki? Bahkan mungkin saja di umur Indonesia yang ke-100 tahun nanti atau bahkan mendekati 100 tahun, Indonesia menjadi negara paling menjanjikan, menjadi negara terkuat di dunia. Amin. Bukan menjadi sebuah kabar burung lagi atau sekedar opini, ya kan, bahwa Indonesia memiliki segalanya. Tidak boleh dilupakan bahwa Indonesia juga memiliki tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Bahkan tembaga dengan emas terbesar di dunia. Wow. Negara-negara asing ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia. Patutlah sebelum-sebelum nih kan
negara-negara asing banyak datang pergi Asia Tenggara ni buat macam menjajah guys. Inilah dorang salah satu yang dorang mau ni guys. Contohnya seperti negara Amerika ya kan, dengan politiknya itu yang luar biasa. Jadi Amerika bisa mengeruk sumber daya alam yang berada di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tersebut harus diakui bahwa negara-negara di dunia ini bergantung pada emas, tembaga, dan gas Indonesia. Bahkan Amerika Nimrud ikut menguasai kekayaan alam Indonesia seperti Freeport, ya kan? Freeport turut berkongsi kekayaan daripada Indonesia. Wow, artinya negara Indonesia ni dia punya sumber daya alam sangat banyak guys. Okay? Ini apa ni? Oh, ini latihan-latihan daripada pasukan khusus ni. Okey. Selesai. Rasanya tidak ada sudah itu hujung itu. Okeylah guys, jadi inilah yang menjadikan negara-negara barat sebenarnya selalu datang ke Indonesia. Dan sebelum-sebelum ni pun negara Indonesia pernah dijajah. Dan kalau saya tidak silap info ni, selama 350 tahun negara Indonesia dijajah. Bayangkan selama itu guys, dengan sumber alam Indonesia yang ada seperti gas, emas, tembaga, itu yang terbesar di dunia guys, terbanyak di dunia. Bayangkan zaman penjajahan selama 350 tahun berapa ratus juta bilion miliar dia punya sumber kekayaan tu telah dikaut guys. Dan apa yang berlaku pada hari ini, setelah Indonesia merdeka guys, dapat sudah dijaga keamanannya dan juga untuk menakluk negara Indonesia itu tidak sudah guys berlaku sekarang. Dan itulah pentingnya pertahanan sesebuah negara itu guys, adalah untuk menjaga keamanan negara. Jadi kalau dikira daripada kekuatan militer tadi, Indonesia tempat ke-16 dan pernah juga mencapai pada tahap ke-12 tahun 1960. Dan inilah salah satu usaha ya kepimpinan negara Indonesia seperti Pak Jokowi, dia mau negara Indonesia sentiasa aman dan makmur. Begitu. Jadi bersempena dengan hari kemerdekaan yang akan diraikan oleh rakyat Indonesia pada 17 Ogos ini guys, Presiden Jokowi telah menukar kapal pesawat kepresidennya daripada biru putih kepada merah putih. Itu lambang cinta negara. Jadi guys, apa pandangan kalian terkait dengan info ini? Bagi saya tidak mustahil negara Indonesia akan menjadi sebuah negara yang menguasai dunia, kerana dalam negara Indonesia itu sendiri mempunyai sumber daya alam yang begitu banyak dan juga terbanyak di dunia guys. Jadi itu sejak daripada saya guys. Kepada anda yang menonton video ini, kepada semua warga Indonesia khususnya, walau di mana juga anda berada, saya ingin mengucapkan ya, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan pada 17 Ogos ini. So, itu sejak daripada saya. Seperti biasa, kepada anda yang belum subscribe Tengkuruk Channel, silalah tekan butang subscribe sekali bersempena dengan bulan kemerdekaan. Salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan daripada saya untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video akan datang.